Pemain pertahanan Johor Darul Ta'zim, JDT, Shane Lowry dilaporkan mengalami kecederaan serius pada pertembungan menentang Kedah Darul Aman kemarin. Shane yang menjadi tunjang pertahanan JDT sejak dua musim kebelakangan ini turun dalam kesebelasan utama pasukan di tempat lawan kemarin. Kereta kebal berusia 33 tahun ini beraksi dengan cukup cemerlang sebelum terpaksa diusung keluar akibat kecederaan. Menerusi satu pengumuman, Kelab Bola Sepak Johor Darul Ta'zim, JDT, mengesahkan bahawa Shane Lowry tidak dapat beraksi akibat patah siku yang berpunca daripada pelanggaran pada perlawanan semalam. Beliau juga difahamkan akan menjalani pembedahan di Johor Bahru hari ini sebelum meneruskan proses pemulihan. Kehilangan bekas Aston Villa ini sudah tentu memberi impak yang cukup besar selepas beliau beraksi dalam 16 perlawanan musim ini. Prestasi cemerlang beliau telah membantu pasukan untuk mencatatkan kemenangan 3-1 sungguh pun beraksi dengan 10 pemain. Bagaimanapun, ketiadaan Lowry tidak menjejaskan barisan pertahanan JDT kerana mereka masih mempunyai beberapa pemain berkualiti di posisi itu seperti Jody Ahmad, Kali Demurga dan Syahrul Saad. Lowry yang menyertai JDT sejak musim lalu berjaya membantu Harimau Selatan mencatat kemenangan 3-1 ke atas KDAFC walaupun hanya sempat bermain selama 80 minit sebelum ditukarkan dengan Aidil Zafuan. Biarpun beraksi dengan 10 orang pemain, ia tidak menghalang JDT untuk mempamerkan corak permainan yang lebih kemas di separuh masa kedua. Hasilnya mereka berjaya menjaringkan gol kedua menerusi sepakan penalti yang disempurnakan oleh Leandro Velasquez. Skuad kendalian Aidil Syahrin Saha itu cuba bangkit mencari jaringan penyamaan namun JDT lebih berpengalaman dan beraksi cemerlang mengekang kemarahan jentera serangan tuan rumah. Kesilapan yang dilakukan oleh barisan pertahanan Kedah yang gagal mengeluarkan bola dari kawasan bahaya membolehkan Harimau Selatan menambah gol ketiga menerusi rembatan Afiq Fazail. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.